Pemirsa, ada aksi kejar-kejaran polisi dengan seorang perampok terjadi di Pekanbaru Riau. Polisi terpaksa menembak pelaku hingga tewas karena pelaku menolak menyerahkan diri. Video aksi kejar-kejaran antara Polresta Pekanbaru Riau viral di media sosial. Pelaku melarikan diri menggunakan mobil ke jalan padat kendaraan di Jalan Ahmad Yani hingga mobilnya menabrak mobil aparat, sepeda motor, dan juga warga. Karena aksi membahayakan ini, polisi terpaksa menembak pelaku di Jalan Sudirman. Akibatnya pelaku yang merupakan residivis itu tewas dan jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra, pelaku yang bernama Rusmin menjadi target operasi karena melakukan serangkaian aksi perampokan. Pada saat itu pelaku juga tidak mengindahkan, akhirnya petugas melakukan tindakan tegas terukur dan mengenai bagian samping di bawah punggung, di punggung kanan menembus sampai ke dada kiri. Dan pada saat itu tersangka meninggal, kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.